tahu tak, perasaan yang paling kritikal untuk kita atasi ini adalah kecewa. Bagi aku sendirilah, marah ni lagi baik daripada kecewa. Sebab once aku marah, aku masih boleh luahkan dan aku akan rasa lega. Yelah, kalau aku marah pun, marah yang sekejap je. But once aku kecewa, sampai tahap aku memang dah tak mampu nak cakap apa-apa. Nak membebel pun aku dah macam, aku dah penat nak cakap. Sebab hati aku ni dah hancur sangat. Jujurlah kan, bila marah ni kita masih boleh maafkan dan lupakan. Tapi kalau kecewa ni mungkin boleh maafkan, tapi nak lupa tu susah. Yalah, kecewa ni definisi marah dalam tangisan dan marah dalam lelahan. Yalah, hidup bukan hanya sekadar mengajar kita untuk sabar dengan kehidupan, berjaya lepas kegagalan, bangkit selepas jatuh. Kita ni manusia biasa, sangat lembut hati ni. Kita manusia yang ada perasaan, tapi disebabkan manusia yang terlalu taksub dengan kesempurnaan, high attention pada kita, hidup kita ni digelombangi dengan perasaan takut, dengan judge orang, dengan sangkaan manusia. Takut dengan kegagalan, takut kita ni tak dapat penuhi permintaan manusia yang sempurna tu. Lama-lama kita akan penat, give up, kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan prasangka manusia, dan kemudiannya wujudlah titisan air mata marah dalam kecewa. Bagi aku, kecewa memang diperlukan untuk kehidupan kita. Sebab kita ada hati. Hati kita ni bukannya kuat sangat. Hati kita ni memang akan jadi sangat lemah bila dah terlalu lama bertahan untuk nampak kuat. Tapi aku mohon sangat pada semua yang mendengar mini podcast aku ni, pada semua yang pernah kecewa dengan diri sendiri, tolong bangkit. Endahkan apa yang orang cakap pada kau. Atasi kekecewaan kau tu. Kau tahu tak? Kekecewaan kau tu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan manusia-manusia toksik yang tak pernah suka tengok kau bahagia. Hidupkan dengan diri, hidupkan diri kau dengan sebuah hati yang baru. Which is please sangat ignore apa yang manusia-manusia toksik tu kata pada kau. As long kau dah buat yang terbaik untuk diri kau dan family kau, that time kau akan rasa kemenangan yang memang tak ternilai. Yalah, kau tahu tak kemenangan apa? Kemenangan dalam atasi kekecewaan terhadap diri sendiri. Dan kemudian kemenangan tu akan bawakan kejayaan yang sedikit demi sedikit akan terzahir. Ya, kali ini kemenangan ni pula adalah kekecewaan manusia-manusia toksik kat luar sana. Ya, kemenangan engkau ni, kebahagiaan engkau ni adalah satu kekecewaan manusia-manusia toksik kat sana, kat luar sana yang tak pernah suka tengok kau bahagia. Dan waktu tu mereka akan rasa tingginya langit dengan bumi, ya, macam itulah. So, aku mohon pada semua yang mendengar, please move forward atau bergerak ke hadapan walaupun perlahan. Tetapkan ada usaha untuk diri kau sendiri, sebab kau hidup dalam dunia ni bukan untuk orang lain tapi untuk diri kau sendiri. Allah lahirkan kau, wujudkan kau dalam dunia ni adalah kau hidup untuk diri kau, untuk bahagikan orang sekeliling kau, untuk engkau
bangkitkan diri kau dan kawan-kawan kau. So please, usaha dan atasi kelemahan kau. Please bergerak ke hadapan walaupun perlahan.